Kang. Jadi ada orang ngirim paket, jadi penerimanya Nail Fadli, tapi tahu nomor HP dan alamat sini. Terus pengirimnya ini nih, coba di zoom. Dan ini barang ini COD. Harganya berapa? Harganya 250.000 dan aku nggak pernah ini mas, nggak pernah pesan. Cek aplikasi. Di aplikasi udah aku cek juga, aku nggak pernah mesen dan COD lagi. Jadi barangnya itu isi paket terlaris cincin listering emas bestseller. Nah, karena aku nggak pernah pesan sama sekali. Kalau dipesan itu kan ada ininya mas ya, ada bukti ya. Tapi aku nggak pernah pesan. Tapi anehnya kok ada nomor HP aku dan alamat pas ya. Pakai aplikasinya apa tuh? Pakai aplikasi apa nih mas? Kurang tahu juga sih, biasa. Oh, kalau kayak gitu nggak tahu pakai aplikasi apa ya mas ya? Takutnya salah gitu. Oh, kita nggak mau bilang nama soalnya aplikasinya, di soalnya nggak ada ya. Nih, kayak gini doang. Penerima liatin dulu nama aku, benar nggak? Nggak mungkin lah. Ya bisa jadi, tapi kan. Bisa bom, bisa jadi. Mas, saya balikin. Saya balikin. Hah? Ada juga kayak gitu. Sering ya? Enggak. Asian jadi. Jadi masnya enggak kita liatin karena takut ya, mas ya. Enggak enak. Enggak ya, enak. Saya mendengar tentang COD gitu biasanya. Itu apa? Biasanya kita kan saya, Michelle, Chelsea kan kalau ngirim-ngirim paket kan nggak pernah COD ya, pasti lunas dulu. Tapi COD-nya mahal loh itu mas, 250.000. Ada juga di tempat lain, keterangannya loh, harga 1 juta kan nggak masuk akal. Oh, sering kejadian? Dibuka, sebenarnya nggak boleh dibuka. Dia penasaran, dia tanggung jawab apa ya, resikonya dibayar. Iya. Dibuka, ternyata isinya kunci. Kan mau masuk akal lah, laptop mandanya 1 juta. Iya. Terus akhirnya dibayar nggak tuh mas? Dibayar, ada tanggung jawab. Oh, gini yang bayar kunci 1 juta dong. Itu pemasukan aku, bisa jadi barang-barang terlarang lah. Tapi karena saya udah cek aplikasi, nggak pernah. Iya. Tapi di situ dibuat cincin emas. Pengirimnya dari di mana? Dari Mami Suka. Dari mamisuka.id. Terus alamatnya? Bogor. Jalan Gunung Sindur, Jawa Barat. Jalan Gunung Sindur, Jawa Barat. Bogor. Saya juga nggak punya teman di Bogor. Oh, kayak gitu ntar balikinnya gimana mas? Dibalikin ke sana gitu mas? Ya, DNA dulu udah terus dari perusahaan. Ntar disortir balikin sana lagi. Oh, oke. Okay. Tapi ada nomor HP-nya juga ya? Aneh banget deh. Gimana kalau kita telepon gitu? Hah? Gak masalah sih. Yang nelpon? Kamu foto, kamu telepon. Yang nelpon kamu. Iya. Dan nanti kita telepon. Udah dapat kan tadi? Udah kamu foto kan? Udah, iya. Maaf ya mas ya, makasih ya. Aku malah nggak yakin kan aku. Karena mas ini udah sering kan nganter sini kan? Masnya sering bolak-balik kantor sini. Dan biasanya taruh-taruh doang. Udah di subscribe loh. Oh iya, makasih mas. Dengan mas siapa mas? Mas Oki Yuda Zulkarnain. Iya. Dari JNE. Tapi nggak di videoin karena malu. Bukan, nggak pakai seragam. Hari libur ya. Tangan merah soalnya. Iya, ini cuci seragamnya. Betul. Karena apa nggak pernah COD di sini. Jarang di sini COD. Jarang COD ya. Pasnya udah paham. Banyak ya. Ya, makasih ya mas. Makasih ya mas. Ya. Ntar kita telepon itu orangnya mas. Ya. Oke. Yuk, kita lanjut yuk. Jadi aku itu kan pertama nggak pernah COD. Kalau beli barang tuh nggak pernah COD, satu. Kedua ini ngapain aku beli emas gitu. Emas COD lagi, jadi kan aneh gitu. Terus udah ditanya juga tadi ART, ada nggak beli barang COD? ART juga bilang nggak, kamu nggak, mami papi nggak. Aku nggak pernah COD juga sih. Yuk kita buktiin, yuk kita telepon orangnya. Oke, Unti Uncle, kita mau
coba tanya ini. Jadi kan ada pengirim dari mamasuka.id. Nama pengirimnya itu. Terus ada nomor HP-nya. Alamatnya itu Gunung Sindur, Jawa Barat. Gunung Sindur lagi, Bogor 16340. Tapi COD barangnya Rp250.000. Nah, tapi nama penerimanya kan nama aku nih. Tapi enggak ada alamat lengkapnya juga ya? Nomor HP benar, nomor HP-ku. Alamatnya lengkap sayang, lengkap banget. Enggak, alamat pengirimnya. Alamat pengirimnya itu ada. Enggak, lengkap apa cuma Gunung Sindur gitu? Gunung Sindur, Jawa Barat, Bogor. Berarti enggak lengkap ya? Berarti enggak lengkap. Tapi karena ada nomor HP-nya, kita coba tanyain ya. Apakah nomornya aktif atau tidak? Coba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi sama Opa. Tekan 1, 3, atau 5. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3, atau 5. Emang gak bisa ditelepon. Namun yang kemarin sudah tidak dapat menerima panggilan. Kita coba sekali lagi. Tekan 1, 3, atau 5. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3, atau 5. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Berarti nomornya gak bisa dihubungi, emang nomornya bisa tidak dihubungi. Bisa dihubungi. Tetapi kok bisa tahu pertama nomor HP kita, terus alamat kita? Iya, komplit lagi. Komplit lagi, tanpa ada kekurangan. Terus nomor alamat rumah juga lengkap sayang, ada alamat rumah juga. Agak ngeri ya. Ngeri, karena dia bentukannya itu kayak gini nih. Nih. Kayak gini, lihat ini. Ntar kita liatin di sini aja secara jelasnya. Oke, nanti Uncle. Sebenarnya ini kejadian kedua sih, ya kan, yang pernah kita. Yang kedua kali ya. Ini kali ini aku, sebelumnya kamu. Iya, waktu itu kan kalau yang aku kan dikirimnya atas nama aku, COD, terus dikirimnya ke kantornya Kapolda Kabaim. Nah, karena karyawan di sana tuh tidak mengkonfirmasi ke aku, langsung main bayar aja gitu. Karena ngelihat barangnya itu seperti mainan, gitu kan? Enggak kelihatan seperti mainan juga sih, itu waktu itu kan yang kayak buku. Oh, ada pengetahuan-pengetahuan gitu loh. Oke. Tapi kan enggak kelihatan dari luar. Karena kalau kita berdua sama orang-orang rumah itu tipenya adalah kita beli barang langsung ditransfer gitu. Tapi enggak pernah COD ya sama ya, sekali. Belum pernah COD karena kenapa? Takutnya pas kita pergi-pergi enggak ada orang di rumah, enggak ada yang ngebayarin, orangnya kurirnya datang kan kasihan gitu. Makanya kita tuh selalu transaksinya tuh lewat aplikasinya tuh langsung udah lunas gitu loh. Oke. Nah, kalau kayak gini agak ngeri sih sebenarnya. Maksudnya tahu alamat rumah lengkap, nomor telepon rumah lengkap. Dan juga COD-nya enggak nanggung-nanggung, 250.000. Tapi untung yang ngirim COD-nya mas-mas yang biasa ngirim ke sini. Jadi mereka tahu. Juga tahu gitu. Dan alhamdulillah juga bisa dibalikin barangnya. Nanti sama mereka juga diproses lagi untuk dibalikin barangnya gitu deh, setahu aku. Tapi ini mengerikan. Mengerikannya kenapa? Pengalamannya nih, kalau kita berpikir jelek, bisa jadi barang-barang terlarang dimasukin dalam situ. Kemudian bisa jadi seolah-olah orang yang ngirim ini telepon polisi buat ngatain kalau kita ada ya, amit-amit lah ya, itu amit-amit. Semoga, tapi ya maksudnya ini salah satu penipuan juga sih menurut aku, karena ya tadi seperti yang masnya bilang, ada nih laptop harganya 1 juta dikirimin ke alamat sama nomor telepon orang yang benar gitu, tapi ternyata itu orang nggak merasa pesan gitu. Terus karena dia penasaran akhirnya dibuka, tapi ya tanggung jawab ya sama pihak itunya, kurirnya. Kalau dibuka berarti harus dibayar. Akhirnya ternyata isinya apa? Gantungan kunci semua ya sayang gitu. Bener. Atau kunci-kunci semua gitu. Ya maksudnya berarti ini pelajaran buat kita aja sih. Dan bagus juga kalau kita make sure dan cross check sama orang rumah kalau ada barang atau apa. Jadi bisa dikomunikasikan gitu. Nggak asal dibayar, nggak asal diterima gitu. Alhamdulillah sih hari ini kita di rumah ya yang. Di rumah. Tapi ada dapat WA juga aku nih. WA-nya apa? Nih, WA-nya ini. WA-nya itu, halo Kak Nail Fadli, saya Ica dari JNE ingin mengonfirmasikan bahwa kita telah melakukan pengantaran paket COD namun gagal karena paket ditolak oleh penerima. Paket COD dikirimkan oleh mamasuka.id dan berisi terlaris cincin listering emas best seller.
ngapain juga aku beli cincin ya, kan nggak mungkin kan. Mm-mm. Boleh tahu alasannya kak kenapa ditolak? Jika tidak merasa menolak, kapan bisa kita antar ulang kak? Intinya seperti itu. Terus aku bilang, halo, iya mbak, ditolak karena tidak pernah pesan paket tersebut. Jadi memang tidak pernah kita pesan paket ya sayangnya. Apalagi aku kalau pesan kan di aplikasi tentu ada history-nya ya. Apalagi kalau misalkan kita tuh tipenya kalau misalkan untuk itu kan cincin ya, istilahnya kayak perhiasan, kita pasti belinya lebih enakan langsung. Nah iya, nggak make sense beli cincin online. Tapi nggak muat juga kan. Kalau buat kita pribadi sih gitu, tapi kan mungkin ada yang lain mungkin beda-beda ya, nggak apa-apa juga. Ya mungkin nanti yang nonton juga punya pengalaman seperti itu, mohon di sharing aja di komen. Kita harapannya orang-orang iseng kayak gini nih semoga ada ganjarannya lah. Ganjarannya ya kalau dari aku doain semoga cepat insaf. Kalau enggak bahaya kan? Membahayakan. Jangan sampai merugikan orang lain juga sebenarnya itu sih. Gitu. Dan buat kita juga lebih hati-hati aja gitu. Kalau enggak ada orang di rumah ya konfirmasi dulu aja. Kalau enggak merasa pesan ya udah jangan mau gitu. Kalau mau enggak dibilang sama gini. Kurir, apa? Takut barangnya bom atau narkoba. Iya, make sense juga karena kan kita nggak tahu, kita nggak buka. Oke lah kalau gitu. Oke deh Onti Uncle, semoga vlog ini bisa buat pelajaran buat kita. Semoga Onti Uncle yang pernah dapat pengalaman yang sama kayak aku. Oke lah kalau gitu, ini buat pengalaman untuk kita semua. Semoga kedepannya lancar aja ya, nggak ada penipuan-penipuan kayak gini lagi ya yang. Ya semoga jangan sampai ada yang ketipu juga. Hati-hati. Oke. Okay. Bye bye.